terbunuh atau mati. Sudah tentu Allah akan mengurniakan kepada mereka limpah kurnia yang baik. Ni Allah janji orang hak mati dalam hijrah ataupun mati pokpong agama tanah air, Allah akan balas kebaikan kepada mereka dunia sampai ke akhirat. Dan ingat, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير Ayat 58 sampai 62 surah Al-Hajj. Alhamdulillah, ayat ni Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan orang-orang hijrah. Memang menjadi satu kenyataan hidup manusia di atas muka dunia ni sejak daripada zaman ke zaman. Adanya hijrah yang terpaksa, maknanya caping benar-benar orang kena tinggal tanah air dia, harta benda dia, rumah tangga dia, menuju ke tempat yang ditujui untuk menyelamatkan agama, diri dia, keluarga dia, ataupun untuk nak jaga kehormatan hidup umat dia dan sebagainya. Ada setengah-setengah orang dibunuh, dibunuh tengah-tengah jalan, ataupun mereka itu mati di tengah-tengah jalan. Duduk tengah-tengah dalam hijrah. Allah Ta'ala janji di sini untuk nak beri kesenangan kepada orang hijrah, sama ada di tempat kediaman yang dia duduk ataupun dia duduk di dalam kubur sampai ke dia bakit di akhirat. Ini Allah raya di dalam ayat ini beberapa tempat di dalam Quran hubungnya dengan hijrah. Lepas tu ayat-ayat ni, nah cuba kalau dia kita perhati molek, orang-orang yang ngapa Quran dia akan perhati sini. Ayat di dalam suratul Hajj, Allah cerita wa inna allaha lahuwa khair, wa inna, wa anna. Ah ni banyak ayat-ayat yang apa ni, Allah raya hubungi ayat tu sendiri, inna Allah, wa inna, wa inna. Apa tu, cuba kita perhati ayat yang kena puluh, 91, 92. Mulanya zalika bi annallah, zalika bi annallah, tiga kali. Demikianlah kerana Allah, demikianlah kerana Allah. Itu kalau dia kita terjemah, tapi dia terjemah dalam ni untuk nak jadi masuk ayat tu. Dia tak ada terjemah demikian, demikian, dia tak ada terjemah macam tu. Dia terjemah nak jadi mudah faham, mudah reti. Tapi bagi orang yang ngapa ingat pak tu, masya-Allah, ayat ni hampir-hampir balik. Balik dalam hang apa nak jadi ingat molek, sebab sifat-sifat Allah Ta'ala ni tersebut di dalam setiap ayat, setiap akhir ayat dalam suratul Hajj ni, mula daripada ayat yang ke 58 dan seterusnya sampai ke ayat 94. Nah, cuba kita tengok sedikit pada hari ni dah hubungnya dengan orang-orang hijrah dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, terbunuh tengah-tengah jalan,
Ni cuba kita gambar katanya, orang zaman-zaman dulu, terutamanya di zaman Nabi, kena tinggal tanah bombing mereka, iaitu Mekah, pergi duduk di Madinah, selang sepunggung dia panggil. Nak bawa barang-barang banyak tak boleh. Duduk dalam perjalanan ni, hampir 500 kilo. Kalau kita kira ni zaman lah ni, zaman ada batas. Dekat-dekat dengan 500 kilo daripada Mekah pergi ke Madinah. Apatah lagi orang zaman dahulu, kena berjalan kaki tengah-tengah hari dengan panah matahari, malam, gelap-gelamat. Makan ni tak ada, minum ni tak ada, Masya Allah, kena pergi. Nah, ni, cuba kita gambar katanya kita yang Allah Ta'ala wui ke senengi, yang ada tempat ke diami, ada kereta, ada motor, ada rumah, walaupun rumah sewa, alhamdulillah kita hidup senang. Jangan kita duk dakwa, duk rayak katanya kita susah. Nah, susah kita tak serupa dengan zaman sahabat, zaman-zaman orang-orang hak kena hijrah, kena tinggal tempat ke diami mereka. Walaupun sekarang ni pun ada lagi orang duduk lipai, gi duduk di negara jiran panggil. Seperti orang Palestin, orang Suria, nah saudara-saudara kita Rohingya kena beralih pergi duduk tempat-tempat lain, tak ada klik ke negara mereka, tempat hok duduk menani, duduk cocok, duduk cari rezeki, tak ada habis dah. Ha ni kena pergi duduk di negeri lain. Gitulah. Tabiat hidup manusia yang Allah Taala apa ni pusing di antara orang tu, orang ni, kaum tu, puak tu, zaman tu, masa tu. Lagu itulah ada. Ya tak ada seni sokmo siapa ke beribu tahun seni sokmo, tak ada susah sokmo siapa ke beribu tahun, tak ada. Ya tabiat manusia ni dia maju je bang baloh habadai pati petah habis rumah. Nah nebana-bana negara hacu habis ha. Pegai tangis semula sing nama ha. Santipap bino semula pula bino sikit lagi zaman rung anak cucu baloh pula. Lagu tulah. Tabiat manusia bila kita baca dalam sejarah, kita gambar katanya benda yang kita duk baca tu reng rau tiket kun supo dengan arayat tam yang Allah Ta'ala buat kepada makhluk dia semua, bukan saja manusia, bahkan menate pun lagu tu lah belakang. Menate-menate ni adalah hidup seperti hidup manusia, cuma Allah Ta'ala wui pisik manusia ni ada akal fikiran, adanya tamadun. Manusia nate dia tak ada akal fikiran, dia pandai buat pasang sancatayan dia, dia bino. Nanti ada gomo, ada gocoh, ada apa, ada belakang. Manusia pun lebih kurang itulah juga. Ini tabiat hidup. Tapi Allah wipisik kepada manusia ni ada agama, ada bahasa, ada bangsa, ada tamadun kemajuan yang dia bina, adanya pegangnya yang dia pegang. Pisiknya manusia, Allah beri pahala ada dosa. Masuk dalam ayat, mereka terbunuh atau mati, sudah tentu Allah akan mengurniakan kepada mereka limpah kurnia yang baik. Ni Allah janji orang hok mati dalam hijrah ataupun mati pokpong agama tanah air, Allah akan balas kebaikan kepada mereka dunia sampai ke akhirat. Dan ingatlah sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi limpah kurnia. Gapo dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 104 ni. Setelah Allah Ta'ala menerangkan bahawa ia akan mengadili di antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, dan masing-masing akan menerima balasan menurut amalnya. Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan secara khusus perihal orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah serta balasan yang sebaik-baiknya yang akan diberikan kepada mereka. Ini ayat katanya, cium to di antara ayat dulu dengan ayat ini. Sebab tu bila kita baca Quran, kalau kita tahu maknanya, teseng dia tu ada tiap-tiap cuang dia panggil. Teseng dia. Hak ni cerita ni habis sini. Tak boleh nak gilam. Walaupun kita baca dalam semaya sekalipun, ayat ni cerita ni habis sini. Jangan kita duduk di hubung ayat lepas pada tu. Sebab cerita dia panjang lagi. Kalau dia kita kacau juga, dia akan tak habis. Cerita dia. Orang dengar apa? Kenapa cerita tak habis? Kalau lakon tak apa. Lakon tu dia rakyat katanya, tonton pai. Nah, orang nak titam tu pun dia berhenti tu tepat sedap. Dia nak suruh orang titam. Tapi dalam ayat Quran dia adanya, dia panggil cuang-cuang dia. Cuang ni ayat ni 45 ayat satu cerita. Mari ayat ni 10 ayat pula satu cerita. Nah gitu cara-cara untuk kita baca barulah betul dengan cara yang dikehendaki. Nah, Allah Ta'ala waktu turun Quran.
Ayat 59 pula, la yudkhilannahum mudkhalan yardawnah. Ni Allah Taala janji dah. Sudah tentu Allah akan memasukkan mereka yang tersebut itu, iaitu siapa tu? Orang yang berhijrah, sama ada dibunuh ataupun mati dalam keadaan hijrah dia tu. Tuhan janji untuk memasukkan ke mana tu? Ke tempat yang mereka sukai, iaitu syurga. Allah. Nah, berartinya orang hijrah ni insya-Allah ia akan menjadi ahli syurga. Nah, tapi hijrah kena betul sungguhlah. Kena tujuan tu, tujuan betul. Jangan hijrah pasal lari, ya ada juga setengah-setengah orang lipai perokkan meung. Dia tak boleh duduk dalam negeri dia. Maka dia minta dengan pratet hak dia nak pergi tu. Kalau sekiranya setan tut hak negeri tu bui, maka dia boleh lipai. Kurang-kurangnya dia boleh pergi duduk dalam setan tut tu. Kedutok air tu. Atau situ dirapkan popong dule, tak boleh orang nak gigak supornya. Nah, biasa-biasa. Tak apalah, hak tu nak ayat katanya tu orang lipai atas muka dunia pergi duduk di negeri-negeri mana-mana. Lepas tu akhir sekali boleh jadi mati dengan hak tu. Mati dengan sup tak boleh kelik ke negeri asal dia. Tapi hak ni adalah orang hijrah yang susah payah kena duduk di negeri orang ataupun duduk dalam perjalanan ni, setengah-setengah orang kena mati. Masya-Allah, banyak bila kita tengok dalam peristiwa saudara-saudara kita yang seagama dengan kita mati dalam perjalanan mereka. Nah, Allah yarhamhum jami'a. Dan sesungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat penyabar. Ini Allah ya innallah wa innallah. Ya sub apa ni, ya akhir dengan ayat ni wa innallah belakang. Demikianlah janji Allah, janji balas Allah yang melimpah itu, yang melimpah-limpah itu. Dan sesiapa yang membalas kejahatan orang sama seperti yang dilakukan kepadanya, kemudian ia dianyai lagi. Maknanya Tuhan kita ni tato mengikut supa dengan orang hak buat kepada kita. Boleh. Orang nak bunuh kita, orang rukran kita, kita bangun untuk lawan. Sekiranya kita buat tu tak ada lebih daripada hak orang buat kepada kita, maka hak tu dia panggil sama setumbuk, sama ton dia panggil. Nah, bukan arti katanya orang buat kita sikit tapi kita kayi orang tu siapa kau, umuh dia kita bakar habis, anak-anak dia kita bunuh, hak tu bukan. Sebab apa? Sebab Nabi dia besar sokmo ketika orang nak tubik gi perang utama sekali. Ada beberapa perkara yang Nabi besar. Yang pertama sekali ni, walaupun tak ada tertik dah, Nabi besar jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh orang tino. Orang doa amal ibadat dalam agama tu. Jangan khianat tempat-tempat ibadat. Jangan bakar, jangan kerak pohon kayu. Jangan rapah harta benda orang hok mai kiau kong dengan peperangan. Nah ni, Nabi besar berlaku ni. Setiap kali Nabi nak ploy tel sahabat, Nabi besar lagu tu belaka. Ni nak menunjuk katanya dalam Islam ni peperangi bukan kita gi komheng orang, bukan duduk gi rukran orang dak. Tapi gi popong dengan sebab orang kafir mari nak rukran bombing kita, negara kita, maka Nabi pun gi jaga dulu lagi. Tak si wi puak-puak tu masuk. Bukan katanya nanti duduk di Madinah pak tu orang serai baru nak bangun, baru nak siup perik. Bukan. Nabi kena bawa kontap para sahabat ni kena pergi siapa kau beratus kilo. Ha tu. Cuba kita gambar katanya peperangan yang berlaku di zaman Nabi macam tu. Sekali ya, hak berlaku, hak pasang. Nabi tahu katanya orang-orang kafir mari nak rukran kota Madinah. Itulah. Nabi mesyuarat ramai-ramai nak buat macam mana orang nak serai kita rapat dah ni. Ada seorang orang muda namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia wayak dada ti percum Nabi. Nabi, kita gali parit. Kita gali parit. Masya-Allah. Kota Madinah. Nak gali parit boleh katakan seluruh. Ada sikit je. Tak gali. Sebab apa? Sebab orang tak boleh nak rukran alik belakang. Tapi sebelah alik kanan, alik depan, alik kiri,
orang kafir mari nak perang dengan Nabi ni lah, dengan kumpulan orang-orang Islam ni. Masya-Allah, itulah dinamakan peperangan Al-Ahzab ataupun peperangan Al-Khandaq. Maka Salman royak kepada Nabi, gini kita gali parit. Tak seri orang tu masuk di Madinah. Kalau dia nak serai juga, dia jatuh dalam parit. Pakai mati dalam tu selalu dah. Ha, ni dia panggil Pumpanya Chauban. Peperangan yang berlaku di Vietnam ke mana dengan Amerika pada zaman dulu. Orang Vietnam dia gali mudah-mudah. Gali parit, tok, apa, daun kayu di atas. Tapi ada perakak di bawah. Bila ada orang jatuh, bak. Kena besi, kena buluh, kena apa, pakat mati dah datulah kau lah seru. Ha, begitulah. Fikrah pada zaman dahulu, Salman Al-Farisi dia, we, apa, fikrah kepada Nabi dan para sahabat, pakat gali. Semua sahabat yang boleh gerak, pakat bangun belakang. Gali, 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 Masya Allah. Sehingga ahli sejarah, ayat katanya, kalau dah kereta siplah, lalu tu boleh lagi. Kalau nak kira dengan zaman lah ni, kereta siplah, lalu boleh. Dalam parit. Bukan gali sekat lutut, sekat kepala saja tak. Gali dalai. Tak sebab jadi seteru tu masuk. Alhamdulillah. Ni, ayat katanya, berlaku pada zaman dahulu untuk nak pokpong agama, pokpong negara. Apatah lagi, orang yang Allah Ta'ala we mati dalam keadaan mereka itu berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cerak dia akan boleh masuk syurga. Hak ni lah, apabila ayat-ayat pasal ni dibakit, disebut oleh orang-orang yang pandai sebut hubungnya dengan sejarah latar belakang macam mana, orang pun jadi semangat berasa nak bangun jihad untuk pokpong negara dan agama mereka. Ha, begitulah. Ini panjir ayat yang saya baca saat ini, beberapa ayat boleh terjemuh hanya dua masa habis dah. InsyaAllah kita sambung semula esok hari Jumaat ni, kita baca hadis, lepas tu tengok hari Sabtu kita sambung semula ayat selepas daripada ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.